Welcome back to Radio Net Show. Iya. Jadi kita bakal bahas lagi ke Respect 86 lagi ya. Nah, jadi tadi mungkin belum di-mention, genre kalian sendiri ini apa ya? Kalau kita genrenya itu modern rock. Modern rock. Dangdut. Dangdut katanya. Alternatif ya. Dangdut nih sukanya. Hyper dangdut. Nah, biasanya kalau misalnya kan tadi udah diceritain kan, kalau misalnya buat dapat single yang single. Itu backgroundnya dari Enda sendiri kan. Kalau buat yang single-single yang lain gimana? Itu kebetulan teman-teman juga bantu semua di 9 lagu kita yang di album itu semuanya teman-teman ada yang nyiptain juga. Kalau yang Kagum tadi? Kagum tadi kebetulan Clinton yang bikin. Cerita dong. Cerita dong. Mau denger ceritanya. Mungkin dari itu dari pengalaman lagi. Itu tuh Kagum itu menceritakan seseorang yang kagum dengan siapa aja sih sebenarnya. Dan kebetulan aku juga waktu itu nyiptain lagu itu liriknya terinspirasi dari almarhum ya waktu itu ya, almarhum papanya drummerku. Dia yang nganterin kita dari nol sampai sekarang kayak gitu. Jadi lagu itu tuh dedikasinya untuk dia gitu. Kalau boleh, Kagum. Kalau boleh itu berapa lama proses pembuatan single itu? Berapa lama ya? Berapa lama sih itu? Kalau liriknya sih sebentar, tapi kalau musiknya itu sekitar 1 mingguan lah. Satu mingguan gitu ya? Satu mingguan. Oh ya, tadi kan soal apa lagu segala macam. Gue pengen nanya, kan kalian tuh kalau manggung pasti ada-ada aja tuh orang-orang yang suka aneh-aneh apa-apa gitu. Ada kejadian unik gak pas manggung? Haters gitu gimana? Dari mungkin fans yang terlalu saking mungkin kejadian unik. Suka banget nih gitu kan. Misalkan Respect 86 gitu kan. Kalau enggak misalkan lagi main gitar apa listriknya nyambur gitu kesetrum. Nah, pernah kan? Yang paling unik kalau kita dibikin-bikin itu enggak. Yang paling unik kan. Emang iya? Bener-bener. Kayak keluar. Oh enggak, kalau asap enggak. Paling kayak kayak misalnya aku nih kan mau backing vokal terus mau ngetes nih. Waduh. Apa enggak mau nyanyi lagi deh. Udah males. Waduh. Apa tuh yang paling unik? Kalau kebanyakan sih kalau yang uniknya pernah Clinton pernah jatuh ya. Jatuh. Iya, lagi asik. Lagi loncat. Lagi loncat muter-muter jatuh. Jatuh. Iya, jatuh. Banyak sih kalau di panggung sih enggak bisa kita itu juga sih. Enggak bisa. Oke, tadi sempat mention 9 single ya? Iya, 9 single. Itu tuh rata-rata yang paling banyak ngeluarin ide siapa? Semuanya enggak. Semuanya itu. Iya, semuanya. Yang penting sampai enggak penting dikeluarin. Ada enggak yang mungkin bikin singlenya itu dari luar gitu, bukan dari Respect 86 sendiri gitu kan? Ada, kebetulan itu di lagu Wanita Terbaik itu yang nyiptain abang kita juga. Itu namanya Reborn. Ya, dia nyiptain. Tapi tetap musiknya tetap kita juga yang nyiptain gitu. Dari proses buat pembuatan album ini sendiri berapa lama ya? Kalau untuk prosesnya sebenarnya kita ada 2 kota itu. Kita 4 lagu itu nge-track di Pekanbaru dan 5 lagu kita track di Jakarta. Jadi selisihnya 1 tahun sih kita benar-benar kita siapin satu album itu. Jadinya sekarang Respect 86 itu dia base camp-nya lebih di Jakarta atau di... Sekarang kita di Jakarta. Di Jakarta ya? Tapi kalau dulu Future itu masih di Pekanbaru. Pekanbaru itu ya? Dulu masih sibuk festival. Benar. Respect 86 juga masih sibuk festival belakangan. Oh enggak. Udah pensiun ya. Oke, jadi kita abis ini mau main games nih. Boleh. Main games yang kemungkinan bisa mecah belahin. Bisa mecah. Atau bisa bikin mempererat. Iya. Bisa ketahuan gimana gitu. Kayaknya susah mecahin, soalnya respect soalnya. Respect 86, siap. Nah, siap. Kayaknya kita mau main Battle Fire Question. Jadi ini dia Battle Fire Question. Sebelum main, gue mau ngejelasin nih, jadi di Battle Fire Question ini kita bakal ngasih beberapa pertanyaan, cuman tapi pilihannya tuh dua. Misalkan Panji atau Nathan? Apaan? Misalkan suka hiking atau diving, kayak gitu-gitu. Cuman itu mah kegampangan, Ini yang bisa bikin mikir, tapi harus cepat jawabannya. Harus cepat. Oke, yang pertama ya. Semua bareng-bareng. Rentak aja ya. Rentak. Aja langsung tah gitu. Jadi yang pertama, pilih rambut botak atau ompong. 1, 2,
botak. Kenapa botak gitu? Ya daripada ompong gitu. Kalau senyum gak enak tau. Daripada ompong. Iya kalau 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 botak bisa. Iya bisa kelihatan cool. Gitu. Oke yang kedua. Pilih dikenal sebagai mahasiswa berprestasi atau sebagai penyanyi terkenal? Penyanyi. Penyanyi terkenal. Penyanyi terkenal. Pasti penyanyi. Oke yang ketiga. Terjebak di tengah kuburan atau terjebak di tengah hutan belantara? Kuburan. Wah. Iya juga sih. Solid ya, semuanya jawabannya. Emang kenapa? Emang kenapa sama dia? Emang ada apa sama dia? Gak denger. Oh, kirain dia takut sama kuburan apa enggak ya? Enggak. Ya, berikutnya. Nah, pilih ditinggal pacar atau ditinggal nikah? Tinggal pacar. Jangan deh, tinggal nikah. Aduh. Nyesek banget itu. Nah. Oke, yang kelima. Pilih kebelet pas macet atau kebelet pas manggung? Wadah, kebelet pas macet lah. Manggung lah. Kebelet macet lah. Macet mobil di mana? Berhenti aja. Nah udah. Oke, pilih duet kena. Bareng idola kamu atau mendapatkan kesempatan untuk bikin album? Kesempatan bikin album. Bikin album ya. Oke untuk yang terakhir. Ya. Tiga kata yang mendeskripsikan Respect Apanam. Ayo lo. Bareng apa sih sendiri? Bareng lah. Bareng aja. Mengerti, menghargai, dan menghormati. Iya. Ya. Oke. Siap. Respect ya, itu kan Respect Apanam. Apanam. Siap. Tadi jawabannya selalu sama ya semuanya. Solid sekali. Super. Oke, dilanjut ya. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Kalau boleh tahu, kalian tuh kan single tahun udah banyak tuh. Yang paling lama dan ya bisa dibilang tuh yang paling berkesan tuh single yang mana? Kalau berkesan sih wanita terbaik sih. Wanita terbaik. Gitu ya. Lagu yang paling berkesan banget. Buat lagu unggulan sendiri dari album ini, apa itu? Ya di antara kita tadi. Di antara kita. Mm-hmm. Tapi yang lebih berkesan, kenapa wanita terbaik ya? Karena lagu wanita terbaik itu. Lagu wajib waktu kita festival. Ceritanya lagi ada terbaik itu yang bisa nyiptain mimpi kita ya ke Bali. Waduh. Yeah. Serius. Oke deh. Oh, gimana tuh ceritanya maksudnya kenapa bisa sampai ke Bali? Jadi kita ikut festival menang juara satu mewakili Riau, terus kita ke Bali itu semuanya gratis. Alhamdulillah juara lagi ya di Bali. Iya, yeah, juara nasional gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Cuman kita mau ada quiz nih. Nah, quiz ini untuk smart viewers. Jadi ini dia quiz. Ya. Ya, untuk pemenang kuis minggu lalu ya. Pemenang minggu lalu itu Ridwan Murtado @RidwanMurtadodo #quiztime tahun berapa #featuredartist kali ini lahir. Itu pertanyaan tadi ya. Jawaban pilihannya A 1997, B 1996. Jawabannya B 1996 #quiztime @radionetshowbtv. Nah, selamat buat Ridwan Murtado. Nah, itu tuh tadi Ridwan Murtado memenangkan ini nih. Nih. Ya, 3 tiket ya. Tiket voucher. Oh, voucher ya. Yes. Tiket Bapak. Aduh, oke. Okay. Nah. Untuk kuis minggu ini, jadi kalian juga bisa ikut kuis. Caranya itu follow Twitter @radionetshowbtv, mention ke Radio Net Show dengan nama lengkap spasi jawaban diakhiri dengan #quizradionetshow. Tapi jangan lupa follow dulu pokoknya. Jadi yeah. Untuk minggu ini pertanyaannya coba deh. Gua mau nih lu yang baca nih. Gimana? Caranya ini ya? Bukan yang. Oh, ini. Siapa? Oke. Okay. Buat kuis minggu ini pertanyaannya adalah siapa nama personil #featureartist minggu ini? A. Anthony dan Josephine. B. Caleb and Georgia. Nah itu dia pertanyaannya. Jadi untuk smart viewers langsung aja di follow, di mention dan di hashtag. Tadi ada hashtagnya. Oke. Okay. Ya. Oke. Kali ini
boleh promo dong, promo mau follow di mana, mungkin bisa follow-follow kalian gitu kan. Akunnya juga. Ya, kalau teman-teman semua yang pengen pengen tahu tentang Respect 86, itu di follow aja IG-nya di respect86_id, di Twitter-nya itu di respect86_id juga. Terus kalau untuk YouTube channel-nya itu di respect86official. Dan terus kalau pengen tahu lebih lengkap, pengen tahu dapat lagunya di mana, itu di iTunes atau terus Spotify, itu bisa dibuka di website kita di www.respect86.com. Semua lengkap di sana. Siap. Oke, Smart Viewers jangan lupa pada di follow ya, Smart Viewers. Oke. Oke, gak kerasa nih kita sedih ya. Oke, gak kerasa kita udah 1,5 jam nemenin Smart Viewers yang ada di sana. Terima kasih juga untuk crew yang bertugas dan untuk YouTube dan untuk Smart Viewers juga dan juga terima kasih untuk Respect 86. Terima kasih sudah datang. Nah, abis ini kalian mau bawain lagu juga ya? Iya, kita buat cover lagu ya, mungkin udah lama. Band lama juga, itu judulnya Semua Tak Sama. Dari Padi. Sama satu lagi itu sama Something Just Like This. Iya, dari Cutplay. Nah, ini dia Respect 86. Coba tuh melawan getir yang terus ku kejam, meresap ke dalam relung sumaku. Coba tuh singkirkan aroma nafas tubuhmu, mengalir mengisi laju darahku. Semua gak sama, apa yang ku kecium, sehangat pelukmu, selambut belaimu. Tak ada satupun yang mampu menjadi sepertimu. Apalah arti hidupku ini, memapaku dalam apa yang ku sentuh.
how much you wanna risk? I'm looking for somebody with a superhuman gift, some superhero, some fairy tale at least, just something I can talk to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like Oh, I want some.